Alumni ITI kembali berkontribusi bagi alma maternya, yaitu Kampus ITI. Apresiasi kepada para alumni Institut Teknologi Indonesia, ITI, di mana para alumni terus memberikan perhatian untuk Kampus ITI supaya lebih maju dan bisa memberikan rasa nyaman pada para mahasiswa ITI ke depannya. Profesor Dr. Insinyur Dwita Swastianti, MSI, IPM, yang hadir mewakili Rektor ITI menyampaikan terima kasih banyak kepada para alumni ITI yang telah memberikan bantuan baik dalam segi materi maupun kegiatan. Kali ini alumni Prodi Teknik Kimia memberikan bantuan berupa saung ke Kampus ITI, di mana bantuan ini yang ketiga, tiga kalinya mereka berikan ke Kampus ITI ini. Mendapatkan balasan yang setimpal dari Amin. Mohon maaf kurang lebihnya. Albak N. Andrian, STMSC, yang saat ini bekerja di Sadara Chemical Company, Saudi Arabia, mewakili alumni Prodi Teknik Kimia, menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor ITI, Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar, IPU, dan semua dosen-dosen dan tenaga kependidikan ITI. Karena dengan adanya bimbingan dari Kampus ITI inilah, kami semua terutama alumni Prodi Teknik Kimia bisa seperti sekarang ini. Tujuan kita memberikan bantuan berupa saung ini, agar bisa digunakan untuk belajar para mahasiswa, berdiskusi, membangun jejaring dan lain sebagainya. Ini salah satu wujud simbolis dari kami para alumni Prodi Teknik Kimia, dan semoga kedepannya kita para alumni tetap bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas serta kapabilitas. Ya, jadi saung ini sebenarnya simbol aja, simbol kolaborasi antara expert dengan junior. Jadi ketika dosen-dosen juga sudah banyak yang expert ya, adik-adik mahasiswa junior, harapannya akan ketemu di sini dan terjadi simbiosis untuk meningkatkan kemampuan dari adik-adik mahasiswa ITI. Nah, kami sebagai alumni berusaha untuk memfasilitasi kondisi ini. Dan ini tidak, insya Allah tidak yang terakhir ya. Dan ini hanya simbolis untuk kick off aja di awalnya. Gitu. Ya. Dari ibu sendiri sambutannya gimana dari ibu sendiri? Ah, luar biasa, cukup membanggakan ya. Ini adalah sumbangsi dari alumni Prodi Teknik Kimia. Itu sudah yang ketiga apa yang keempat ya? Yang pertama itu pengecatan aula G ya, kalau tidak salah ya. Kemudian yang kedua itu yang pengecatan gedung A dan B di depan. Dan yang ketiga ini adalah working space ini, ya luar biasa. Dan kami memang sangat meyakini bahwa alumni itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa untuk ITI. Jadi supporting yang luar biasa itulah dari alumni. Terima kasih sekali lagi pada para alumni. Mudah-mudahan diikuti oleh alumni dari prodi-prodi yang lain. Dr. Insinyur Anik Handayani, MSc, IPM, menyampaikan syukur dengan dibuatnya saung-saung ini, selain bisa digunakan mahasiswa untuk tempat berdiskusi ide-ide teknologi, juga banyak manfaat lainnya. Harapan kedepannya semoga Kampus ITI bisa lebih banyak melahirkan alumni-alumni yang berkualitas untuk memajukan negara Indonesia. Tak lupa juga acara ini tetap mematuhi prokes karena masih pandemi COVID-19. Saung tersebut sangat bermanfaat bagi saya untuk mengerjakan tugas bersama teman-teman, tidak lagi mengerjakan terkena sinar matahari dan tidak terkena hujan lagi. Semoga dengan penambahan fasilitas ini menjadikan kampus Institut Teknologi Indonesia lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi. ITI, the Technology Entrepreneurship University. Yes! Institut Teknologi Indonesia berkembang dan jaya.